materi statistika. Soal. Perhatikan tabel berikut. Oke. Modul sebuah tabel tersebut berapa? Diketahui. Nah, sebuah tabel ya. Tabel berat. Kemudian frekuensi. 31 sampai dengan 36, 37 sampai dengan 42, 43 sampai dengan 48, 49 sampai dengan 54, 55 sampai dengan 60, 61 sampai dengan 66, kemudian 67 sampai dengan 72. Frekuensinya 4, 6, 9, 14, 10, 5, 2. Ditanya, tentukan modus pada tabel tersebut. Jawab. Jadi, berdasarkan tabel berat badan tersebut, modusnya berada di kelas keempat, yaitu pada interval 15 sampai 49 sampai dengan 54, karena memiliki frekuensi terbesar, yaitu 14. Ini ya. Jadi, perhatikan di sini, ini dia. Ya, frekuensinya paling tinggi. Jadi modus itu adalah data yang paling sering muncul ya, makanya frekuensi yang paling tinggi ya itu yang paling sering muncul. Sehingga kemudian selanjutnya kita cari tepi bawahnya. Tepi bawah kelas TP sama dengan 49 dikurangi 0,5 sama dengan 48,5. Panjang kelas B sama dengan 54 dikurangi 49 tambah 1 sama dengan 6. Kemudian nilai D1 dan D2 berdasarkan tabel tersebut adalah D1 sama dengan 14 dikurangi 9 sama dengan 5, D2 sama dengan 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Kemudian modus dari data tersebut adalah rumusnya modus sama dengan titik bawah tambah D1 per D1 plus D2 kali P sama dengan 48,5 ditambah 5 per 5 tambah 4 dikali 6. Sama dengan 48,5 tambah 6 kali 5, 30. 30 per 5 tambah 4, 9. Sama dengan 48,5 ditambah 3,33. Sama dengan 51,83. Jadi, modus dari data pada tabel tersebut adalah 51,83.